Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan mempelajari bab 1 matematik tingkatan 2 iaitu tajuknya pola dan jujukan. Okey, kita akan tengok dulu bahagian A iaitu mengenal pola nombor. Okey, perkara pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pola ini? Pola ialah satu aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Contoh, yang pertama, lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Okey, sekarang kita tengok bentuk gambar ini. Okey, yang pertama ada satu segi empat. Yang kedua ni ada tiga. Yang ketiga ni ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima. So, kita kena lukis lagi pola yang seterusnya lepas nombor lima ni. Kalau tengok dia punya corak, so satu ke tiga, okay, dia punya corak satu tambahkan dengan dua. Tiga ke lima pun sama, tambahkan dengan dua. Jadi, untuk mendapatkan corak yang baru juga, dia punya coraknya, okay, ataupun patternnya mesti tambahkan dengan dua juga. Iaitu lima tambah dua akan dapat 7. Jadi kita lukis 7. Okey, 7 segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, senang ya. Okey, B pula. Okey, yang pertama 1 segi 4, yang kedua 2 segi 4, yang ketiga 3 segi 4, yang keempat berapa? Kita kena lukis. Okey, sebelum lukis tengok dia punya corak ataupun pattern dia. So, yang ni mula-mula 1 ke 2, tambah 1. 2 ke 3 pun tambah 1. So, 3 ke yang keempat pun mesti tambahkan dengan 1 kotak lagi. Jadi, ada 3 kotak. Jadi, kat sini akan jadi 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Okey. So, kita dah siap contoh yang pertama. Sekarang, tengok pula contoh yang kedua. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. A, 1, 3, 5, 7. Okey, tengok. Okey, dia punya pattern dia ataupun coraknya. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 5 pun sama. 3 tambah 2 akan dapat 5. 5 ke 7 pun sama. Tambahkan dengan 2. Jadi, dia punya polanya ialah tambah 2. Okey, tambah 2. Okey, sekarang B pula. B, 2, 6, 18, 54, 162. Kalau tengok dia punya pola ni ataupun corak dia ni, dia punya nombor makin lama makin besar secara mendadak. Kalau tadi dia membesar secara sekata, sekarang dia membesar secara mendadak. Jadi bila nombor tu membesar secara mendadak, kita dapat tahu dia punya pola mesti akan jadi darab. So darab berapa? 2 darab berapa dapat 6? 2 darabkan dengan 3. 6 ke 18? Okey, 6 darab 3 juga. 18 darab 3 pun akan dapat 54 dan seterusnya. Jadi, dia punya polanya ialah okay, darab 3. Okey, C. 288, 144, 72, 36. Okey, tengok dia punya pola dia ataupun dia punya corak dia, nombornya semakin mengecil. Bila semakin mengecil, ada dua pilihan jawapan. Sama ada dia bahagi ataupun dia tolak. Okey, kalau tolak, dia sama macam tambah. Dia akan sekata je, dia punya pengurangan. Tapi, kalau bahagi, dia punya pengurangan secara mendadak. Daripada besar, terus kepada kecil, kecil dan kecil. Okey, sekarang tengok, daripada 288 kepada 144. Okey, ini dia punya polanya ialah kita bahagi 2. Okey, kita boleh buktikan dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita buka kalkulator kita. Tengok, betul tak jawapan kita? Okey. So, 288 bila bahagikan dengan 2 akan dapat 144. Okey, ni pun samalah. 144 bila bahagikan dengan 2 juga, okey, akan dapat 72. Okey, dan seterusnya. Jadi, dia punya polanya ialah bahagi 2. Okey, itu contoh yang kedua. Sekarang, tengok pula perkara yang kedua dalam bahagian A, iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Okey, yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan nombor genap? Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2 ataupun dalam erti kata lain, nombor sifir 2. Okey, manakala
Nombor ganjil pula ialah nombor yang tidak boleh dibagi tepat dengan nombor dengan 2. Okey, ataupun nombor selain sifir 2. Okey, selain sifir 2. Contohnya, diberi urutan nombor 3, 8, 13, 18, 23, 28, seterusnya sampai 48. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor yang pertama ganjil. Okey, sekarang kita kena tengoklah. Okey, cari mana satu nombor ganjil. Okey, so 3. Okey, bukan sifir 2. Okey, 3. Okey, 13. 23. Kemudian 28. Okey, kemudian lepas 28 ni, okey, sebelum tu tengok dia punya pattern ni. 3 ataupun dia punya pola, 3 kepada 8 tambah 5, 8 kepada 13 pun tambah 5. Jadi yang dot-dot-dot ni ada nombor yang missing. So 28 tambahkan dengan 5 akan dapat 33, tambah lagi 5 akan dapat 38, tambah lagi 5 akan dapat 43. So kat sini ada 3 nombor yang missing. Okey, 33, 38, 43 barulah 48. Tambah dengan 5 akan dapat 48. Jadi kita sambung balik nombor ganjil 23, okey, 33, okey, 43. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 nombor ganjil. Okey, kemudian B, nombor genap selain daripada nombor ganjil itulah. Okey, so nombor genap, okey, 8, okey, 18, 28, 38 dan 48. Okey. So itu ialah dia punya kenal pasti nombor ganjil dan juga nombor genap. Yang kedua, pola. Okey, tengok pola 3 ke 13. Okey, dia punya bezanya ialah kalau kita tolakkan 13 tolak 3 akan dapat 10. Jadi sini maksudnya tambah 10. Tengok sini juga. Okey, 23 tolak 13 sama dengan 10. Okey, pun sama juga. 13 tambah 10 akan dapat 23. Jadi polanya ialah tambah 10. Okey, so genap pun sama jugalah. 8 kepada 18 tambahkan dengan 10. 18 kepada 28 pun tambahkan dengan 10. Jadi pola semuanya ialah tambah 10. Okey, dia tak boleh tak sama. Okey, sebab dia masih berada soalan yang sama juga. Okey, sekarang tengok pula perkara yang ketiga dalam bahagian A, iaitu segitiga Pascal. Okey, contohnya lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Okey, segitiga Pascal ni merupakan satu bentuk pola nombor yang sangat istimewa. Okey, so kena fahamkan betul-betul dia punya cara pengiraan dia. Okey, mula-mula tengok sini. Okey, satu starting dengan dia macam piramid. Okey, so satu ni satu campur satu akan dapat okey, 2. Okey, 1 tambah 1 akan dapat 2. Yang ni 1 tambah 2 akan dapat 3. Yang ni 2 tambah 1 akan dapat 3. 1 tambah 3 akan dapat 4. Okey, yang ni pula 3 tambah 3 akan dapat 6. 3 tambah 1 akan dapat 4. Okey, 1 tambah 4 akan dapat 5. 4 tambah 6 akan dapat 10. 6 tambah 4 akan dapat 10. 4 tambah 1 akan dapat 5. 1 tambah 5 akan dapat 6. 5 tambah 10 akan dapat 15. 10 tambah 10 akan dapat 20. 10 tambah 5 akan dapat 15. Dan akhir sekali, 5 tambah 1 akan dapat 6. Okay, ini ialah okay, segitiga Pascal. Jadi caranya mudah. Just tambahkan dia punya nombor di atas, dapat nombor di sebelah bawah. Okay. Okey, perkara yang keempat dalam bahagian A pula ialah nombor Fibonacci. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nombor Fibonacci ni? Nombor Fibonacci ialah suatu corak nombor yang berurutan. Okey, di mana nombor Fibonacci bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperolehi dengan menambah dua sebutan sebelumnya. Okey. Tengok contoh. Contoh, lengkapkan nombor Fibonacci di bawah. Okey. So, kat sini tengok. 0 tambah 1. Nak dapatkan 1 ni bermaksud 0 tambahkan dengan 1 baru dapat nombor 1. Okey. 0 tambah 1 dapat nombor 1. So, yang sebelah ni 1 tambah 1. Okey. Sorry.
1 tambah 1, okay, akan dapat 2. Okey. Kemudian tambah lagi 1 tambah 2 akan dapat 3. Okey, tambah lagi 2 tambah 3 akan dapat 5. 3 tambah 5 akan dapat 8. 5 tambah 8 akan dapat 13. Okey, dan 8 tambah 13 akan dapat 21. Dan seterusnya. Okey, ini contoh-contoh. Okey, antara contoh mudahlah bagi okay, untuk melengkapkan nombor Fibonacci. Okey, sekarang kita melihat pula bahagian B iaitu jujukan. Okey, perkara pertama dalam bahagian B ialah pola suatu jujukan. Apakah yang dimaksudkan dengan jujukan? Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Contoh yang pertama, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Okey, kita tengok dia punya pola dia. Kalau semua sama bermaksud dia jujukan. Kalau tak sama dia bukan jujukan. Okey, sekarang tengok 39 kepada 44. Okey, so tolakkan yang besar dengan yang kecil lah. 44 tolak 39 akan dapat 5. Bermaksud 39 tambah 5. Seterusnya, okey, tengok 44 tambah 5 akan dapat 49. 49 tambah 5, tengok dapat tak 54? Okey, tambah 5 akan dapat 54. Bila semua sekata dia punya pola tambah 5. Okey, bila dia punya pola semua tambah 5. Okey, tambah 5 bermaksud dia adalah suatu jujukan. Okey, sebab dia semua sama. Okey, tengok soalan B pula. 2 kepada 10, okey, 2 tambah 8. Tapi bila 10 kepada negatif 1, dia makin berkurang. Okey, bermaksud okey, negatif 1 tolakkan dengan 10, akan dapat okey, negatif 11. Okey, ataupun tambah negatif 11. So, kat sini dah nampak dia punya pola dah tak sama. Okey, bila tak sama, dah jadi bukan jujukan. Okey, jadi dia tak ada pola. So, dia tak ada pola sebab tak sama. Bila tak ada pola, bermaksud dia bukan jujukan. Okey, senang saja nak bezakan antara jujukan dengan bukan jujukan. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Lengkapkan. Okey, lengkapkan jujukan nombor berikut. Okey, 25 kepada 22. Nombor semakin berkurang. Okey, tengok. Cuba tolakkan. 25 tolak 22 akan dapat 3. Bermaksud tolak 3. Okey, so kat sini pun samalah. 22 tolakkan dengan 3. Okey, 22 tolak 3 akan dapat 19. Okey, so jawapan dalam kotak yang pertama ialah 19. Kemudian tolakkan lagi. Okey, tolak 3, tolak 3. So yang ni pun sama. 13 tolakkan dengan 3. 13 tolak 3 akan dapat 10. So jawapan kotak yang kedua ialah 10. Okey, ini mudah sebab ditolak sahaja. Okey, B. Okey, B. Nampak tak dia punya nombornya semakin membesar. Bila semakin membesar, jadi kita kena tahu sama ada didarab ataupun tambah. Okey, nombor semakin membesar, automatik dia akan didarab. Jadi 48 darab berapa dapat 192? So mudah saja kita bahagikan dulu 192 bahagikan dengan 48 akan dapat 4. Bermaksud 48 darabkan dengan 4. Bila 48 darab 4, yang lain pun akan darabkan dengan 4 juga. So 3 darab 4 ialah 12. 192 darab 4. Okey, ini kita guna kalkulator. 192 darabkan dengan 4 akan dapat 768. Okey, itu contoh yang kedua kita nak melengkapkan jujukan. Contoh yang ketiga pula, lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Okey, ini just tolak semua dengan 7. Okey, 45 tolak 7. Okey, 45 tolak 7 akan dapat 38. Okey, tolak lagi dengan 7 akan dapat 31. Okey, tolak lagi dengan 7 akan dapat 17. Tolak lagi dengan 7 akan dapat. Okey, silap ni. So ulang balik, 31 tolakkan dengan 7 akan dapat 24. Okey, 24 tolak lagi dengan 7 akan dapat 17.
Okey, soalan B pula darabkan dengan 3. Jadi semua nombor ni darabkan dengan 3. So 2 darab 3 ialah 6. Okey, darab lagi dengan nombor 3 akan dapat 18. Okey, darab lagi 3. Okey, darab lagi dengan 3 akan dapat 54. Okey, akhir sekali darab lagi dengan nombor 3 akan dapat 162. Okey. So kita dah selesai. Okey, membuat contoh yang melibatkan jujukan. Okey, cukup saja untuk video kali ini. Okey, video yang akan datang kita akan melihat pula bahagian C iaitu pola dan jujukan. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh join channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.